Oke, selamat pagi subscriberku, teman-temanku ya. Oke, kita lanjut konten lagi di part 2. Kali ini aku baru sampai Palimanan Cirebon. Jadi ceritanya itu Mas Eko itu ngantuk, alhasil saya nyapri ada teman saya subscriberku, Mas ini mampir numpang tidur di depan rumahnya. Sekedar liepin, karena bahaya banget kalau tidur dipaksain, takut ngeleor. Nah, ini habis sholat subuh kita lanjut lagi. Oh ya, terima kasih buat Mbak Devi sekeluarga ya, sudah saya dan Mas Eko sudah merepotin semalaman kayak gitu. Dan ini kita lanjut lagi kurang lebih ke Jakarta 5 apa 7 jam lagi. Sekarang hari Jumat. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sudah sampai Tugu Perbatasan Cirebon Indramayu. Yang di sana itu kalau itu sering ada tilangan itu, cuma aku lupa nggak aku record, kasihkan itu apa fokus motoran ya, lupa. Padahal aku mau ngasih tahu itu yang sering ada tilangan yang sebelah sana. Pokoknya tengah-tengah sawah itu ada warung. Nah, itu di situ. Ya, pokoknya hati-hati yang punya motor. Pokoknya kalau naik motor itu harus punya SIM, ya. Ada spion, bawa STNK sama SIM kayak gitu. Insya Allah aman, ya. Kalau kalian nggak punya SIM ya malam-malam. Tapi kalau malam ya sekarang juga banyak operasi begitu, guys. Tidak sekali ya pagi hari jam 5:30 perbatasan Indramayu Cirebon. Yaudah, aku mau lanjut lagi ya guys ya, nantikan kalau ada spot-spot yang bagus saya shoot lagi. Oke, oke, kita berhenti lagi. Dan ini Mas Eko sama aku mau pergi melarat. Jarane ibu nek kerupuk meleret. Nah, kasing pedes ya. Ini harganya berapa, Bu? 10.000. 10.000 ini yang pedes. Kalau ini yang enggak. Ya. Ini seperti ini tuh. Sama Mas Eko diajakin ke sini buat beli kerupuk. Ini lokasinya di mana, Bu? Indramayu Jati Parang. Indramayu Jati Parang. Oke. Parep tuku pira? Loro paling iya kenyong dia karo sing dia. Ya, sampean wis siji sing bawang. Iya sing pedes karo sing. Ya. Oke, sip. Nek ceklaken, yo kali-kali shooting awas ke tangannya. Oke, pemirsa, ini Mas Ari lagi beli kerupuk melarat untuk makan di pasar. Pas banget pokoknya kerupuk melarat. Ditambah mie rebus kalau enggak mie goreng, kalau enggak pasang kali, bro. Oke, ini mungkin masih di daerah mana ya, Arjawinangun lah, masuk ke daerah Indramayu. Mantap. 20.000. Yang lain loh,
dos kelewatan. Orang lagi sana jajan. Wis ana lagi akeh, Bu, di dos. Iya, pengen kumpul pelarat doang. Adanya mau beli di Ciasem, misalnya kan ada. Nah, saya pikir udah ada duluan di sini gitu. Iya. Ya udahlah, tak beli. Boneka naik tok kena premahan. Ya nanti Ciasemnya habis. Nah, ini aku udah beli tinggal Mas Eko-nya ini belum beli. Silakan DP ini. Ini kabar apa gimana? Iya. Pak Eko kan yang bubur, Pak. Jadi asin ya? Iya. Bisa aku, Bu. Sici. Enak banget suasana pagi hari. Widih nganggo gantar. Mobilnya juga pada ngebut semua di sini, hati-hati ya guys ya. Karo ndi kowe? Weh. Medeni banget. Iya. Eh, metil dewek. Oke, 24 jam ya. Iya, nonton. Jajanan. Tuh, jajanannya lengkap, ada dodol. Nah, ini enak. Ya, lengkap pokoknya. Udah, saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Sampai kesiangan. Oke, alhamdulillah. Sudah sampai patrol dan kita mau sarapan dulu. Menunya ada tahu mie, orek, telur dadar. Ya. Sambal. Jangan. Mulus. Iya, ini jam sepagi. Pakai apa? Telur, telur. Ya. Oh, kray. Ambil. Saya sama, kasih. Sini sajalah. Oke, kalau kiranya ya. Ini dia. Mantap. Ciasem Subang, Ciasem Subang, Ciasem Subang. Si siapa itu yang orang Gopong sudah ngantuk lagi dan alhasil
istirahat lagi. Dan seperti biasa, ini gak di endorse ya, ini minuman favorit saya, Maison Alfamasi Asam Subang. Aduh, emang benar-benar pengalaman yang mengerikan. Kebanyakan berhenti, akhirnya ambyar, cepat kesel. Kita cerita dulu ya, belum tidur. Oke, sekarang jam 11, alhamdulillah udah sampai Kerawang. Ya, ini pertigaan Kerawang kalau ke kan, apa kalau lurus itu pulang kampung, kalau kita ke kiri itu arah Jakarta. Kalau ini ke Kerawang kota. Dan ini Mas Eko udah lemes. Ya. Udah angkat tangan. Enggak bisa lanjut lagi. Sayang badan. Kalau aku tanggung. Ya, ya udah ya. Oke, cukup sekian saja jalan, sampai Mas sini. Ari. Ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke. Kabar-kabar udah sampai ya. Okay. Ya udah, aku mau lewat jalan baru, ya. Tinggal lurus-lurus karena kalau lewat sini aku nggak ngerti, dua kali nyasar, terus belok kanan malah lurus, nggak tahu kemana. Tapi kalau dari Jakarta ke sini kemarin lewat sini, gitu. Yaudah ya, kita gas lagi. Alhamdulillah sudah sampai tepat jam 1. Aduh, kelemar banget. Kasar banget, Mas Bro. Aduh, nyari nasi nggak ada, kebanyakan mie ayam. Nah, ini aja nih tadi 5.000, biasanya 4.000 di kampung, 2.5. Anu buat dan munda kabembok. Aduh, alhasil makan ini saja. Sisa ini mungkin nanti malam nyari makanan yang kok ganjel perut. Jadi seperti ini ya mudik arus balik dari Kebumen ke Jakarta, bisa sama Mas kayak sing bong-bong sama lah kan kelalaian lagi pikirannya met-meten orang mikir bisa naring Kerawang, dia malah tidur, aku nggak mau. Kayaknya kayak gini cepet sampai, tinggal leye-leye, beres-beres sudah kayak gitu. Yaudah, oh iya, lupa. Saya itu bawa bekal duitnya itu 200.000. Ini sisa berapa ini ya? Coba saya hitung dulu. Aduh. Yesus. Ini 10.000. Ini 5.15. 4. 35. Sisa 35 uangku. Ya. Isi pertama terus 200.000, pokoknya buat bensin, buat makan, cemilan gitu. Ya udah, semoga videonya bermanfaat. Semangat nyari rezeki lagi. Oke, dilanjut video vlog berikutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.